Hello guys, okay. Kali ini bersama lagi channel Zan Tening. Kali ini saya akan tunjukkan tutorial cara-cara pemasangan di bahagian kelas. Okay, di sini kita bawa bohol. Baru ini saya dah tunjukkan cara pasang dia box dia. Bahagian tengah. Kali ini kita akan buat bahagian luar pula. Okay, dah kita masukkan bush ni. Bush dah sat lah. Masuk sini, satu, dua. Okey. Kemudian kita masukkan ini. Haha, masukkan mata sub. Sub gear. Okey, kedudukan dia. Nampak? Ini kedudukan dia. Kemudian masukkan ni. Kunci dia. Okey. Okey, langkah seterusnya kita masukkan spring ni dekat sini, cakok sini dengan sini. Okey, mula kita ambilkan daripada bawah, cakokkan daripada bawah macam ni, ya. Okey, ini tak boleh sebelah tangan, spring ni keras. Okey. Okey, siap. Okey, masukkan ni. Yang nipis ni lepas kat sini. Okey, kemudian kita masukkan tu. Mangkuk dah ni, okey, masuk dalam ni. Okey. Sub dia. Kemudian washer. Okey, kita pasangkan aku kelas pula. Macam ni kita kena betulkan sikit ni. Eh, susahnya buat. Buat ada sebelah satu tangan. Okey. Okey. Okey, masukkan satu washer ni. Jari gigi. Masukkan washer ni. Masukkan satu. Masukkan dengan lock. Dengan skru. Okey, dah siap. Okey, kita kuncikan dia. Okey, dah kunci ni kita lock kan dia balik. Ni, dia punya lock. Lock nut eh. Kita lock dia. Okey, langkah seterusnya masukkan flash plate. Oh, taruh minyak sikit. Taruh minyak sikit. Okey. Taruh minyak. Dia besar selang eh. Glass plate, besi plate. Kemudian glass plate. Yeah.
sebelah tangan pun boleh. Sebelah tangan pun kita boleh buat kerja sebenarnya. Mudah je kalau yang dah tahu tu, dia mudah je buat benda-benda ni. Yang baru nak belajar tu boleh tengok, ikut sebiji mesti yang boleh buat. Yakin yang tak yakin. Betul betul. Kan? Okey, selesai. Kemudian kita akan pasang ni penutup dia. Okey, dekat penutup ni dia ada marking tu. Nampak tak marking ni? Ah, ni marking bulat ni. Okey, marking ni mesti sama dekat marking dekat sini. Kita cari marking dia. Mana marking dia? Okey. Ini dia marking dia bulat nampak. Marking ni mesti sama dengan marking ni. Okey, lupa. Kita masukkan dia punya apa tu nak tekan dia kan. Okey, ni masukkan ni. Okey. Sebelum tu kita masukkan ni. Dalam ni, dalam ni dia ada satu sub. Nanti korang masukkan sub dan biji bearing. Bearing kecil je dalam ni. Ini belum termasuk pasang komplit lagi ni. Ah, tanda ni. Okey. Siap. Masukkan spring. Masukkan spring. Okay, kuncikan semua ni. Masukkan screw. Apa? Okey, spring, spring sengit. Kau jangan, janganlah tolak kunci. Tolak balik. Adjust balik. Ketukkan dia. Kalau kita pasang terus nanti dia punya ni akan terkapit. Spring ni dengan antara spring dengan mangkuk ni dia akan terkapit. Okey, selesai. Ini saja untuk kali ini tutorial cara-cara pasang kelas set. Okey. Harap korang lepas tengok subscribe, follow channel YouTube Zan Tening. Assalamualaikum. Semoga dapat bermanfaat.